daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi berdoa, Nabi kata Allahumma ahyini miskinan. Nabi kata ya Allah, hidupkanlah aku sebagai satu orang miskin. Wa amitni miskinan. Nabi kata ya Allah, bagi aku mati dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Nabi kata ya Allah, esok di hari akhirat bagilah aku berhimpun sama dengan orang miskin. Faqalat Aisyah. Aisyah bila dia dengar Nabi doa macam tu, Aisyah kata dekat Nabi, lima ya Rasulullah. Aisyah kata, pasal apa ya Rasulullah? Pasal apa minta hidup miskin? Pasal apa minta mati miskin? Pasal apa minta akhirat esok bangkit sama orang miskin? Pasal apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi 40 kharifa. Nabi kata kerana orang-orang miskin depa masuk syurga 40 tahun awal daripada orang kaya. Ni pasal hisab amalan. Cepat, tak banyak benda nak soal. Depa akan masuk syurga bi 40 kharifan min aghniyaihim. Depa masuk syurga 40 tahun lebih awal daripada hak kaya. Ya Aisyah, Nabi kata wahai Aisyah, dengar aku nak pesan. La taruddil miskin walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata, Aisyah, dengar sini. Kalau ada orang miskin mai minta makan, jangan tolak depa mantah-mantah. Bagi walaupun sebelah kurma. Jangan bagi dia balik kosong. Tak ada apalah rumah. Kurma ada sebiji, koyak sebelah bagi. Janji mau bagi. Kau zaman kita lah ni, 5 kupang pun bagi pih. Kalau 10 orang ada, pakai bagi seorang 5 kupang, dia dapat RM5. Nabi kata, wahai Aisyah, ingat pesan aku. Kalau ada orang miskin, memang dia miskin sungguh, dia minta tolong. Jangan tolak dia kosong. Walau sebelah tamar, bagi. Nabi kata, ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim. Nabi kata, Aisyah, ingat pesan aku. Sayangi orang miskin, dekati mereka. Fa inna Allah yuqarribuki yawmal qiyamah. Nabi kata, pasal apa? Allah akan dekat dengan kamu hari kiamat. Hadis itu hadis sahih, riwayat At-Tirmizi. Kesimpulan, Islam bukan agama anti kekayaan. Yang ini kena faham. Islam bukan agama anti kekayaan. Yang kedua, bahkan Islam suka kalau umat Islam kaya. Islam suka. Bukti dia apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, annal yadal ulya khairun minal yadis sufla. Nabi kata sesungguhnya tangan yang memberi jauh lebih mulia daripada tangan yang duk meminta-minta. Hadis ini menunjuk kata Islam mau orang Islam jadi orang kaya. Tetapi orang kaya yang macam mana? Yang membantu. Yang ketiga, jadilah orang kaya yang bersyukur pada Allah. Jadilah orang kaya yang tak lupa diri. Jadilah orang kaya yang membantu orang susah. Kan kita di Malaysia ada seorang Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Orang bagus. Tuan baca dia punya cerita dia. Macam mana dia share daripada orang susah. Gaji pertama dia buat apa. Macam mana Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari ini. Dia jaga mak ayah dia macam mana. Jaga. Dan kita mahu ramai orang macam ni. Dia kaya, kemudian dia buat ni segala benda-benda yang sepatutnya kena ramai orang Islam buat ni, dia buat. Dia ada kelang roti, dia ada kelang gula, dia ada apa, dia buat benda-benda fardu kifayah ni, dia buat, dan dia boleh employ, dia boleh bagi kerja kepada orang-orang Islam kita di Malaysia. Dan dia bukan satu orang manusia yang lupa diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mau ada orang Islam yang kaya. Dan kaya dia kaya macam tu.